Seperti tanah ketat Apakah bagi sepi sebiar karena tapi gue dari lahir Biasa Dito ada berapa tamu di studio penontonnya? Sebentar. Ya. Wah hari ini rame teh. Berapa? 32 ribu. Yeah. 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 32 ribu semua kan? manusia yang kece-kece dari lahir hmm. ya. Semoga sehat selalu semuanya di sini. Yang lagi nonton. Yang nonton di rumah atau di kantor di mana lewat televisi ada berapa Dito? Sebentar kalau dihitung-hitung. <laughs> Oke, Alhamdulillah hari ini ada 2.573.059. Wow. Viewership banyak sekali. Ini yang setia sama net ya. Alhamdulillah. Setia pep. sama acara ini ya. Sudah hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. tahun. Dan kemarin weekend ini ada pertandingan bola nih. Pertandingan Wah. arema lawan Persib. Persib. Uh, ya, bener ya. Betul. Kemarin ini di net ditayangkan. Kamu Nonton. Aku cuman lewat pas dia pada datang supporter, ya, teh. Oh, kamu kamu nggak nonton pertandingan secara keseluruhan? Enggak, Alhamdulillah, aku ada job, jadi maaf aku nggak bisa nonton, teh. Oh, oke. Okay. Jadi net ini kemarin menyelenggarakan turnamen sepak bola Torabika Bayangkara Cup 2016, ya. Mm -hmm. uh, dan di partai final yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu mempertemukan, mempertemukan tim Arema Kronos melawan Persib Bandung. Nah, hasilnya seperti yang kita ketahui bersama. Arema Kronus ini berhasil menjadi juara dengan skor 2-0. Uh. Dan huh? hebat ya, golnya itu dicetak oleh Rafael Maitimo dan Sunarto. Uh. Sama tuh teh. Ada artikel nih, saya mau kasih lihat artikel sebentar, boleh kasih lihat artikelnya teman-teman. Ada artikel yang menyatakan, ah, oh, nih dia, uh, Johan Ahmad Alfarizi ya, Alfarizi ini pemain terbaik Piala Bayangkara ini dan uh, ini aku rasa banyak sekali fansnya. Hari ini tuh katanya mereka lagi merayakan kemenangan ini. Oh. Kalau nggak salah di Malang ini lagi di apa namanya di Arab di 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 ke liling kota dan lain hmm. sebagainya karena fansnya ingin merayakan ini bersama mereka. Uh, di sini tim selesai lagi mencoba untuk menghubungi arak-arakan ya. tersebut. Gua uh, <laughs> iya, kami lagi meminta tolong warga di Malang untuk menyetop arak-arakan sebentar <laughs> untuk ngasih Handphone yang ada di sana ya oh, untuk kita gitu, bisa itu. bicara. Mungkin kita bisa bicara sama Alvarizi ini sebagai uh, best player ya. Yes. Kamu sebetulnya ngikutin bola nggak? Ikutin. Cuman yang kemarin emang nggak sempet nonton. Belum sempet nonton. Ingin nonton sih teh. Apa yang kamu dengar tentang permainan kemarin? Aku gak permainan nonton. kemarin katanya uh, cukup seru dan menarik untuk ditonton. Makanya aku okay. menyesal nggak bisa nonton. Iya ah, ya, ya. kamu dah. sibuk kali ya lagi. Lagi ada manggung sih, lagi Padahal ada manggung. deketan. Aku kan di sebuah hotel dekat situ ya teh. Uh -huh. Sebelahan sebenarnya, cuman yang Oh gitu. 8, iya, Teh, teh. di mana waktu itu? Aku lagi ingatanku jelek banget. Aku lupa kemana aku ngantai. <laughs> 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 Kayaknya aku lagi di rumah batuk-batuk deh. Aku terserang sedikit batuk dadakan dan pilek-pilek gitu. Wah, Jadi aku nampan... di rumah dan istirahat aja. Apa yang kamu ketahui tentang Alfarizi ini? Afarezi, dia pemain terbaik yang jelas. Okay. Terus dia uh, juga suka mencetak gol. Oke. Okay. Ya kan? Pokoknya dia itu emang ya pemain yang baik sih, Teh. Oke, okay, coba uh, bisa tersambung atau belum, teman-teman? Halo. Oh, belum. Lagi proses, lagi, lagi dicoba. Ada yang kemarin situ, ah. nonton bola? Ada yang, ada nonton yang bola? Ada yang suka nggak ah, bola? Oh, iya. Oh, jadwal jadwal jadwalnya. Eh. Oke. So Ya, ya. Kita, emang, nonton nih. kita ini memang orang sibuk. Oh. Mereka memang karena oh. kemari banyak pekerjaan ya. Luar biasa. Kan? Oke oke, tapi ada juga yang nonton kan? Kamu nonton? Nontonnya sarce doang. Masa doang. Oh. Penonton ini pada tipu-tipu semua. Tipu-tipu. Oke, sambil menunggu. Ini, ini. aduh. Sambil menunggu untuk uh, menghubungi pemain terbaik ya <coughs> dari uh, dari Malang sekarang lagi ada di sana lagi lagi perayaan soalnya. Susat Saya mau kasih tahu tamu-tamu yang hadir hari ini, siang hari ya. ini di Sarasen. ini keren-keren banget ya. Betul, Tete. Ini ada uh, nanti ada uh, music, Mu music. <laughs> oh, semakin muda. Ada yang ya. mau perform buat kita? Lihat, oh. sudah ada perlengkapannya di situ oh, ya. Kan. Oke. Siapa yang mau perform buat kita? Ada Midnight Quickie. Midnight, Midnight, quickie. Midnight quickie. Terus ada juga ini satu anak yang masih muda, anak kecil ya. Dia mm -hmm. umur 9 tahun, tentunya dia didampingi. Mm -hmm. Dia sedang melakukan perjalanan mm -hmm. ke beberapa negara uh. dan ini Indonesia ini kalau nggak salah sudah negara ke-36 yang dia kunjungi. Mm -hmm. Ini dalam rangka satu kampanye uh, mengumpulkan dana. Dana mm -hmm. ini nantinya akan disumbangkan ke anak-anak di seluruh dunia, dunia. di desa-desa yeah. yang benar-benar uh, mereka ini uh, apa namanya mengalami ada kemiskinan hmm. atau korban perang Betul. atau memang di uh, desa itu kurang develop dan Betul. lain sebagainya jadi dia akan hadir di sini uh, ini sungguh inspiratif banget karena dia masih muda, masih muda. dan aku dengar ini katanya kunjungan kunjungannya itu itu atas biaya sendiri juga jadi dia memang untuk ngumpulin dana oke okay? nanti untuk semua yang ingin ngebantu nanti ada caranya bagaimana Betul. mekanismenya gimana karena saya rasa nggak kita semua bisa mengunjungi negara-negara kayak uh, ini namanya Kapri anak kecilnya Capri. ya. Umurnya baru 11 tahun. Enggak seperti dia bisa mengunjungi tapi yang penting kita juga bisa ngebantu. Oke. Okay? Jadi itu tamu-tamunya kece banget. Eh. Eh. Ada telepon. Halo? Halo. 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 Ini ini sudah sambung dengan? Oke. Masih proses Pak, sudah sambung? Proses, proses. Oke. Belum. Oke. Okay. Belum. Okay. Kita bahas ini aja teh. Artikel. Kemarin. Ya. <coughs> Apa kemarin? Kemarin itu. Ada artikel. Ya biasa seperti diketahui kan Persib sama Arema kan itu musuh bebu itu ya. ya. Tapi. Iya. Ini ada artikel yang menyebutkan bahwa. Nah ini. Mana? Ketika Aremania dan Boboto sholat berjamaah. Oh. Tentang lu. Jadi sebetulnya. Memang di berita-berita. Nah, uh. Kita sering lihat supporter tim-tim sepak tim bola, bola itu tuh. memang. Uh, padahal mungkin timnya aja nggak ribut ya, nah. supporternya yang ribut ya, <laughs> yang suka heboh karena mungkin cinta banget. Sangat ngedukung banget, bener. pengen banget timnya menang gitu ya. Bener. Tapi itu cuma sedikit aja sih, ya sebenarnya banyak juga sih. Tapi ternyata ada juga yang mereka bisa uh, berdampingan, berdampingan seperti itu, apalagi melakukan ibadah. Alangkah baiknya kalau bukan cuma pas lagi ibadah aja, yeah. kalau seterusnya pas lagi nonton juga mereka bisa berdampingan ah, dengan baik ya. Oke, ini katanya sudah tersambung, semoga benar-benar sudah tersambung ya Betul. dengan Alfarizi. Halo dengan Johan Alfarizi, halo. Halo. Iya, yeah, halo, oh, selamat. selamat. Yeah. Terima kasih. Yay. Aduh, pasti capek juga, tapi senang seneng oh. banget ya. Ini lagi, lagi, lagi apa, Mas? Sekarang hari ini, ini Mas. Ini, ini habis selesai arak-arakan, habis selesai disambut sama remania. Terus, nyampe pendopo kabupaten, ini mau jalan ke hotel Ijen, udah selesai acaranya. Oh, udah selesai dari jam berapa udah. sih pesta arak-arakan ini? Tadi turun pesawat dijemput di bandara sekitar jam 10. Dari oh, langsung berarti. Ini tadi. Oh, wow, jadi baru baru oh, sampai enggak. langsung arak-arakan. Ini belum iya. belum ke rumah masing-masing, belum sempat istirahat belum, juga belum. ya. Wah, luar belum. biasa dan pasti senang banget ya disambut sama masyarakat di situ. Mereka yeah. pasti bahagia banget ya. Sekali lagi selamat. Tapi yeah, gimana? Uh -uh, mas komentarnya sebagai pemain terbaik. Is. Pemain terbaik uh -uh. nih. Itu predikat yang kece banget ya, Mas. <laughs> Enggak, nyangka sih, Mbak, dapat pemain terbaik mm -hmm. nggak ngira karena saya merasa masih biasa-biasa saja. -biasa -biasa Permainan saya, oh, uh. masa sih? <laughs> masa kita tuh udah oh, lebih bagus dari saya? Oh, uh. <laughs> iya, 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 tapi yang pasti dengan predikat pemain terbaik ini memotivasi atau apa namanya, bikin, bikin lebih semangat, semangat ya, Mas? Ya, ya untuk iya, depannya ya, sekali. Ini jadwalnya sekarang kan lagi habis arak-arakan, ketemu keluarga, terus ada jadwal apa lagi nih selama minggu ini? Apakah ini akan ada perayaan ini, terus? Wajar, wajar, wajar. Liburan kali liburan? Mungkin kalau Aremania pasti ada konvoi. Oh, okay. kalau saya mau ketemu keluarga dulu karena latihan masih libur. Oh, oh latihannya masih ribu. libur ya, jadi ketemu yeah. ke keluarga. Oke, okay. Mas John, terima kasih. Yeah, Selamat istirahat, salam untuk keluarga, salam untuk ke teman-teman yang lain. Yeah. Selamat, ih eh, lucu banget Bayangin tuh ya, baru kemarin tanding Terus baru mendarat Diarak-arak di keliling Baru sekarang, baru bisa ketemu keluarga dan istirahat Oke, jangan kemana-mana Tamu kita keren-keren hari ini ya Jadi tetap bisa cek ya. untuk yang kebelet pipis Tahan aja, sejam aja <tuk> Kalau udah mulai pucat baru bilang sama hatim, <tuk> ya. minta izin Kunci di pintu uh, Kunci di pintu Kunci, pintu pintu di kunci. Di kunci. <tuk> <tuk> Selamat, siang Semua Mbak Sarah baru bangun Oke Jangan kemana-mana, iklan dulu Tetap di sini Daddy Lahir, Buda Karen, Daddy Lahir, Buda Karen, Bua Ketchik, Bua Ketchik, Bua Ketchik, Bua Ketchik.